awas nyaris, 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 nyaris. Oh, Shazam. Ah, Fruity Loop. Halo internet bang, Scott DC, dan kali ini kita akan bermain Busman Parking 3D. Oke, ini salah satu game simulasi parking ya. Simulasi parking, simulasi parkir bahasa Indonesia itu. Dan gue sudah bermain 7 level, 6 level lebih tepatnya, untuk sebagai latihan karena gue gak mau teriak noob saat bermain. So, kita akan melanjutkan dari level keberapa ini? Ketujuh ya. Oke, kita akan melanjutkan dari level 7 ini, walaupun gamenya simple. Cuman sangat ribet gitu kontrolnya. Gue ngapain itu, harusnya ke kanan gue malah, harusnya ke kiri gue malah kanan. Oke, jadi kita sendiri sebagai supir bus, bus biru, mungkin hiba utama, sedikit promosi di situ. Nah, kita tujuannya adalah mengikuti panah-panah kecil itu tanpa menabrak, sebisa mungkin tidak menabrak. Di situ di sebelah kanan atas ada hold bar-nya. Jadi kalau kita menabrak akan berkurang darah kita. Bagaimana kita bisa masuk ke sini? Oke, jadi kita harus ke sana dan si bus apa itu namanya? Airafai itu menghalangi. Oke, thanks banget, bro. Ya agak nge-lag di situ. Sip. Oke. Dan kita enggak boleh nabrak. Dan kalau nabrak darah kita berkurang. As simple as that. So ya, yeah, jadi kita harus sana. Untung saya tidak reverse parking. Oke. Kepala duluan, kepala duluan, kepala duluan. Come on, come on, come on, come on. Sip, dah. Ayo. Oke. Wow, 3 bintang, yo man. Langsung dilanjut ke level 8. Aduh, sorry. Jadi ini ada tombol 1 sama 2 ini buat ngatur point of view kita. Nomor 2 biar kita ngeliat dari atas seperti itu, dan kita harus keluar dari tempat parkir. Bejat ini. Lihat itu. Bisa lihat enggak itu? Sangatlah tipis. Kalau kita nabrak nyawa kita berkurang. Oke. Putar kanan, banting setir kanan, Bang. Ganteng banget. Kita dan juga kita harus menamatkan level ini secepatnya ya, kan di situ sebelah kiri atas ada time, waktu. Dan gua taruh harus kemana? Kita muter dari sini. Sini. Oh, tidak, reverse parking. Reverse parking artinya kita harus parkir dengan kepala di depan. Tenang, 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 tenang. Gua sudah berbakat menjadi tukang parkir. Enggak juga sih ya, jadi supir bus. So ya, yeah, oke, ini tidak terlalu sulit. Sip, hanya awal-awal yang sulit dan 3 bintang lagi, my man. Oke, kita lanjut ke level 9, level 9. Oh ya, yeah, bagi lu mungkin yang belum tahu, yang mungkin merasa aneh kenapa tiba-tiba gua enggak pakai facecam, karena biasanya gua pakai facecam. Itu karena handycam gua lagi dipinjam. Yap, lagi dipinjam karena ada tugas negara. So, gua gak bakalan ngepost video tentang gak bisa ngepost video tentang Clash of Clans terbaru dan Spooky House of Jumpscare. Mungkin nanti di atas tanggal 25 gua akan minta handycam gua lagi dan bisa ngeposting video yang keren lagi. Oke, bisa pakai facecam lagi. Mungkin bagi lo yang kangen sama wajah gua, wajah tampan gua. Ini harus kemana, Bu? Oh, kesana. Oke, lanjutkan. Jadi begitu ya, sorry kalau misalkan gua agak jarang upload video, karena biasanya kan gua ngupload video itu 3 hari sekali ya. Cuman sekarang jadi agak 4 kali sekali. Dan ini gimana cara jadi gimana cara parkir ya, miring. Biasanya gua kan ngupload video 4 hari sekali dan ini agak jarang ya. Begitulah gua jadi kekurangan video. Dan gua ingin lebih rajin ngupload video tapi tanpa facecam. So ya udah gini, gue akan upload video tanpa facecam. Jadi sabar aja. Dan 2 bintang, oh my god. Oke, lanjut ke level 10 guys. Guys, gue agak gak suka ngomong guys karena kesannya kayak guys, kayak gay gitu. Oke guys. Sorry. Oke bro, bro juga gak enak. Enaknya dipanggil apa? Oke sob. Sob emang sob buntut. Oke fans. Emang lu fans gua? Oke, oke, gua akan manggil lu. Oke coy.
Coy, kasar banget, coy. Oke, bro. Oke, bro aja dah yang paling enak didengar. Dan kita akan mengganti point of view kita di atas. Sip, seperti ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ayo parkir, Bung. Oke, 3 bintang lagi sepertinya. Wow, wow, benar kan? Oke, 3 bintang. Sebenarnya gue berbakat memang ya jadi tukang parkir bus. Seperti itu, semakin sulit. Dan siapa yang mengira akan mendesain tempat parkir seperti ini, Bung? Lu harus segera dipecat dari pekerjaan lu. Oh my god, itu sekali take. Aduh, langsung putar balik, U-turn, putaran U. Awas, nyaris. Oh, shizam. Ah, fruity loop. Oke, bodohnya gue langsung 2 nyawa gue. Tinggal 1. Gue ngilangin 2 nyawa gue dan sekarang tinggal 1 nyawa. Oke. Harus lebih berhati-hati karena gue akan langsung kalah. Dan di mana tempat parkir ya? Jauh banget. Oke. Tidak parkir terbalik. Dan gampang saja, mungkin hanya dapat bintang 1. Iya, hanya bintang 1, Bung. Damn it. Level 12. Muter-muter. Gua akan nge-restart levelnya karena itu bukan awal yang baik. Dan mengganti mode seperti ini. Kita akan ke kiri. Iya, ngambil ke kiri. Sip, ambil kanan. Ini gimana? Sumpah, gua pikir keras. Iya. Oke. Memang seperti itulah. Dan ganti kamera lagi. Upsi. Dan dengan game ini akhirnya gue belajar bagaimana cara parkir dengan baik dan benar. Terima kasih game. Siapa bilang game itu membuatmu bodoh? Buktinya dengan bermain game ini, lu bisa jadi tukang parkir. Tukang bisa jadi kenek bis suatu hari nanti. Kenek bis, supir bis. Iya, seperti itu. Come on, parkir yang mulus. Oh, 3 bintang. Oh my god, I'm so skilled. Go, menuju level 13, level yang semakin susah. Ini banyak sekali bisnis dan sekarang gue pakai bis warna kuning. Gue pengen pakai yang oranye, kayaknya keren karena kesukaan gue warna oranye. Ada bis pink di situ. Jadi gue jadi inget pas gue vlog Bali kan gue pakai bis ini, bis kayak bis super bus gitu kan. Dan itu dalamnya tuh kane banget, keren banget di situ. Joknya empuk, ada tempat tidurnya. Emang bis buat travel sih karena gue ya ampun, ini gimana maksudnya? Sip, gue mikir keras. Bisa emang buat bis travel dan premium gitulah. Ya, gue bingung, serius. Oke, coba kita muter dulu di depan. Iya benar, emang harus muter. Sip. Hati-hati. Ganti posisi. Dan bintang 2, karena kita tadi sempat nabrak sedikit. Pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada. Tadi gue ngomong sama ya, gue lupa. Ya, jadi busnya kane mirip apa warna-warni gitu. Dan tempat tidurnya karena perjalanan jauh dan ada WC-nya pula, serius ada WC-nya. Misi, lu ngapain? Ya ampun, itu bis biru sama-sama biru juga. Misi, permisi. Dan ya seperti biasa kalau lu naik bis dan tiba-tiba ada momen misalkan jalanan lagi kosong, lagi sepi dan lagi malam-malam itu bis ngebut dan lu nggak bisa tidur gara-gara bis lu ngebut kayak apa kayak joki apa-apa digas rem dan suatu pengalaman gua sempet deg-degan tapi akhirnya kebiasa gua tidur juga karena emang udah ngantuk. Dalam hati gua pasrah lah, ini mau digimanain, saking seremnya itu bis. Dan kita harus reverse parking. Oh Tuhan, ganti posisi. Iya, seperti itu. I'm so goddamn genius. Alright. Good job. And there we go. Another 3 star, baby. Level 15, sudah level 15 saja. Oke. Banting kanan, Bang. Banting kanan lagi, Bang. Oke, Bang. Wow. Santai. Seperti itu. Kayaknya tempat yang ini berkelok-kelok. Ganteng banget. Kanan, banting kiri. Banting sana, banting bisnya. Banting
kiri, banting kanan, banting supirnya. Oke, reverse parking, kita harus mengaktifkan mode kamera 2. Dan gue lupa ya kalau ada brake, ada rem. So ya, bintang 2 gara-gara gue nabrak sekali. Why? Lanjutkan ke level 16. Udah. Hatsah, gue gak bisa ngeliat. Iya. Gue nge-stuck, man. Gue nge-stuck. Excuse me. Permisi. Ya, you lose. Okay, thank you very much. Damn it. Lanjutkan, kita harus langsung mengaktifkan mode 2. Kita ngambil putaran terjauh agar tidak terulang kejadian yang sama. Seperti itu, baby. Mundur lagi nih. Sip. Jadi kalau misalkan lo pengen ke kiri, lo harus banting setir ke kanan. Mungkin. Gue juga gak tau. Alright, baby. Sangat mulus sekali. Sangatlah tajam. Sabar. Kita harus parkir yang ada mana nih? Gua kagak tahu kayaknya. Ya. Seperti itu. Oh, masih jauh. Ngadep sana. Easy there. Sip. Seperti itu jadinya. Kita di dempet bis warna hijau dan oranye. Kapan gua? Kok ini susah? What's wrong with me? Oh, okay, di situ gua sempat panik juga. Okay, dan ternyata tinggal 2 level lagi nih, guys. Dan sepertinya akan sulit, bukan? Atau sekali akan sulit. Dan bentuknya biasa aja. Hey, siapa yang panjang ini? Gue kan panjang, ini mobil biasa, mobil sedan mungkin. Terlalu bulat. Sip. What the heck? Lagi. Jangan terlalu banget. Ayo, mobil. Sampai slowly, but sure. Sipo. Nyaris sekali. Ini harus kemana? Gue gak tahu. Ke situ. Okay, sir. Consider it's done. Dan kawan-kawan. Ih, masih ada. Oke, gimana cara masuknya? Oke, kita harus parkir di sini dulu. Kita harus masuk sini dan nyoba tinggal satu, itu bukan pertanda baik. Ganteng, coy. Mundur dikit ke sini. Salah mundurnya, coy. Oke, seperti itu. Mundur lagi sini. Ayam, iya. Terlalu banyak mundurnya. Oke. Lurus sedikit. Kita netralin dulu. Sip. Wow, bintang 1. Sayang banget di awal-awal gua malah tidak memanfaatkan kesempatan. Dan ini dia level terakhir, level 18. Kita harus memberikan kemampuan yang terbaik. Dan itu dia finishnya. Tapi kita sepertinya harus muter-muter terlebih dahulu. Dan tidak akan dekat. I know, tidak akan dekat. Holy fruity loop. Lihat itu. Kita harus bulak-balik. Ya amplop, sudah amplop. Oke, salah. Mundur lagi. Dan kita maju. Wup. Good job. Okay. Again and again. Tapi disini ada ini. Lebih luas, lebih enak malah. Ampun, bang. Okay, bro. Iya. Sukses. Lebih cepat. Terima kasih. Terima kasih, Bon. Dan kita sudah berada di depan garis finish. Finishnya ngadep kemana? Oke. Dan pemirsa, diriku bingung. Coba kita kesini dulu. Oh, muternya di sini aja kali ya. Ih, bodoh banget gue, serius. Kalau misalkan ini ulang, masa harus ulang sih?
kita muter di sini aja. Ngapain jauh-jauh ke sana? Iya, ternyata tidak sebegitu sulit yang gue bayangkan. Dan yang gue harus gue kerjain adalah muter-muter di sini. Oke. Dari atas bis gue kayak siput. Sip. What the heck? Ya ampun. Aduh. Damn it. Gue harus ngulang dari awal. Yap. Kampretos. Dan kita akan kembali setelah gue berhasil menyelesaikan level gila ini. Good job. Salah. Wrong job. Sip. Okay, dan kita sebentar lagi menuju kemenangan. Come on. Yes, I feel it. Dan akhirnya kita menang. Yes. Woo. Asik. Dan itu dia Busman Parking 3D, Busman Parking 3D atau simulasi parkir bus 3 dimensi, terserah lu mau nyebutnya apa. Dan akhirnya kita berhasil menamatkan 18 levelnya, luar biasa sekali deh. Dan terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan like karena itu sangat membantu gue untuk membuat video yang lebih keren selanjutnya. Dan sampai jumpa di game selanjutnya, bye bye. Apakah kita akan menantangnya dengan fist combat? Tentu saja, karena buat orangnya terlalu epic. Oke, 4-12, mari kita pukul. Yeay.